Guys, oke, saya Jonas Sonswade. Oke guys, sekarang saya akan mengetes alias mencoba ray tracing alias teknikal terbatas di Minecraft PE ya guys ya. Jadi ini ada ray tracing di MCPE atau RTX yang kalian bisa sebut, dan sudah ada di HP ya guys ya, dan kita akan coba. Nah, jadi kita akan langsung mulai sebetulnya videonya. Kalau teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sama juga, semua itu gratis. Kalau kalian subscribe, subscribe itu gratis. So, kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di Minecraft-nya. Nah, kita dapat shader tambahan ya guys ya. Nah, kita lihat. Ini mungkin agak sedikit nge-lag ya guys ya, apalagi untuk HP saya yang tua ini. Dan saya tidak pakai HP saya yang saya biasa pakai vlog. Dan kita lihat. Nah, ini dia guys ya tampilannya. Masih belum sempurna langitnya, karena memang belum official ya, masih beta. Kita akan lihat. Nah, ini dia, kan bisa lihat ya, ngelek banget ya. Nah, oke, kita langsung lihat lagi bayangannya sama pencahayaannya, bagus sekali ya guys ya. Lanjut. Nah, sini contoh map yang kecil-kecil aja ya, soalnya kalau besar dia berat ya guys ya. Oke guys, kita akan langsung lihat kalau misalnya dia naik itu kayak gimana. Kita akan naik ke atas peron, kan bisa lihat ya guys ya, bayangannya itu gila banget guys, bagus banget ya. Nah, oke guys, untuk kedepannya saya buat map yang support RTX ray tracing ini ya guys ya. Nah, itu dia add-onnya, sudah support ya guys ya, sudah ada bayangannya, nggak kayak add-on sebelumnya dan jatuh ya guys ya. Nah, ini kita lihat lagi, itu dia mataharinya masih normal guys ya, karena itu nggak pakai guys, aslinya itu bagus banget. Nah, dia kita bisa lihat tuh, kita arahin ke atas lagi guys ya, supaya nggak nge-lag. Oke, kita akan langsung lanjut. Nah, untuk bagian railnya syukurlah masih enggak apa ya guys ya, enggak nge-glitch nge-bug ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam stasiunnya. Bagaimana kalau misalnya dalam stasiun, kita lihat ini cukup nge-lag ya guys ya. Nah, sekedar info untuk apa, untuk ini ray tracing ini cuma support di, enggak support, maksud saya enggak support di MediaTek ya guys ya, enggak support di chipset MediaTek, semua MediaTek ya guys ya. Nah, kalau Qualcomm atau Snapdragon itu semua itu bisa, apalagi yang A15 Bionic ke atas itu, tapi sayangnya ini untuk Apple enggak ada ya guys ya, jadi hanya eksklusif untuk Android ya guys ya, sama PC. Nah, kita akan lihat. Dan ini dia balik lagi sih ya. Dia kalau kelihatan air dia akan ngelek-ngelek banget. Dan ini kameranya rada nggak bisa dikontrol ya guys ya. Kita lanjut. Nah, dia ngelek banget, cuma dapat 1 fps guys. Oke, kita akan langsung keluar saja ya guys ya, kita keluar aja supaya nggak ada ngelek. Dan kita akan lihat nih kereta, kalau misalnya itu bagaimana. Ini dia keretanya. Bayangannya udah mulai muncul ya guys ya. Udah sore soalnya guys ya. Kita akan diamin aja ini sampai malam itu. Itu dia, mataharinya sudah ke arah sini ya guys ya. Matahari sebenarnya nggak gini sih. Dan ya, oke, ini udah mulai nge-lag dan kita lihat. Nah, itu dia bayangannya. Kita akan time set dan kita akan lihat kalau malam itu kayak gimana. Dia kalau malam itu bayangannya kayak gimana, kita akan langsung lihat ya guys ya. Oke, ini rada-rada ngelek. Nah, ini dia kalau misalnya malam, bayangannya tetap muncul kalau ada lampu ya guys ya. Nah, ini dia guys lampunya. Ada lampu, bayangannya akan tetap muncul. Dan kalian bisa lihat. Nah, itu dia ada minecart. Nah, kalau ini udah bukan minecart lagi ya guys ya, kalau keretanya, karena dia udah MCA ya guys ya. Ini dia ada entity baru, emang dari dulu entity baru sih guys ya. Kita lihat. Oke guys, jadi saya mengantuk dikit. Dan ini dia guys, ternyata ini matahari baru muncul alias sunlight guys ya, yang baru
terbit, matahari terbit, dan kalian bisa lihat ya guys ya, terbitnya dari barat cuy. Kita langsung lihat saja, dan ini mulai ngelag-ngelag gak jelas guys. Mungkin kalau misalnya kalian ingin download modnya, ada di channel saya semuanya. Oke guys, mungkin sampai sini saja pertemuan kita ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tambah ngelag. Bye bye.